Lagu meletup era. Hakim and the Magistrate Portrait. Dato' Siti Nurhaliza, terbaik bagimu. Hazama sampai mati. Aida Jebat, siapa diriku? Syamel, hidup dalam mati. Woo! Eh, ambil selfie. Hah? Selfie. Yes. Okey. Teruskan hantar tweet-tweet anda untuk menang tiga kanugerah Molotov Era. Ada banyak lagi peluang. Banyak lagi ni. Jangan ketinggalan. Jom, saya nak pergi ni. Yes, AME 2016. Okey. Kau tak pergi sama yang kau duduk rumah. Tak boleh. Amai, masuk sekali. Cepat. Ah, nah, ambil satu. Eh, mana lah kau memang ada lah ni. Masuk gambar lah. Oh, okey, kasi sini. Kau ni jahat lah. Ada. Kau nak masuk celah ketiak kenapa? Eh, mana aku nak duduk ni? Duduk sana, jangan ikut. Yelah, aku. Monjang kan? Dah, belum? Eh, naik juara AF ni. Okey, Syamil antara artis yang tercalon paling banyak untuk AMA. Banyak. Tiga kategori. Alhamdulillah. Tanya. So, baru kau menang itu bulan lepas. Menang tahun lepas. Baru berapa bulan jadi artis sebenarnya? Dalam tak banyak sikit, 4 bulan macam tu. 4 bulan tapi dah tercalon untuk anugerah meletup era. Alhamdulillah. Macam mana tu? Okey, mungkin. Berapa ramai orang yang kau bayar untuk undi kau? Tapi sebab apa tahu, bandingkan dengan mereka-mereka lain yang sama batch dengan you, diorang cakap you ni lebih santai, lebih macam jadi diri sendiri. Sebab tu orang macam suka dengan Syamil ni. Yes. Saya setuju apa kata Kak Nova. Saya setuju. Kau ni, Kang Azmi tampang kau daripada jauh je, Kang. Apa Syamil rasa bila macam begitu dekat sekali dengan Syamil AF, kan? Lepas tu ni dah tercalon, tak rasa macam, mencanak sangat aku naik ni. Itu lah sebab saya tak expect dia laju sangat kan. Bila keluar dalam 4 bulan, macam bila dah pencalonan ni ada macam tiga pencalonan tu. Rasa rezeki Syamil datang awal sangat, permulaan yang bagus untuk Syamil untuk tahun ni. Apa kekuatannya sebenarnya? Syamil buat kerja Syamil je, Syamil nyanyi. Lagi rasa kalau Iman ingat apa ya? Sebenarnya aku lebih kepada. Apa bestnya Syamil dengan juara AF tu sendiri? You rasa lah. Syamil tak suka puji diri sendiri. Tapi Syamil mungkin manis sikit. Syamil mungkin apa? Manis sikit. Tak ada apa-apa, Syamil. Aku rasa Nabi kata tangan nak tampak. Geramnya aku dengan kau ni. Tapi betul, dia memang sweet. Dia sweetheart. Saya interview dia dekat mana-mana. Dia memang hitam manis. Dia memang hitam manis tu betul. Ya, sakit, saya. Sakitnya dengan hitam manis. Sekarang ni biar hitam janji berkepung. Okey. Sekarang ni, tak, dia ni memang humble. Rendah diri, baik cakap dengan orang, sopan. Dia macam itu, dia jumpa saya macam, Abang Nabi, apa khabar? Dia usap-usap aku. Okey. Okay. Lagu Syamil apa, hidup dalam mati? Hidup ke mati ke tak tahulah apa tajuk lagu dia. Hidup dalam mati? Kita pun macam confused. Minggu-minggu kita dah cakap hidup tapi nak mati lagi. Mati dah lain. Kau nak apa sebenarnya? Hidup dalam mati ni kira bahasa kasar dia macam zombie lah. Dia macam tak ada tujuan nak hidup. Lelaki tu macam mana? Dia perlukan otak. Kalau otak tak ada, dia mati. Dia macam tak ada pasangan hidup dia. Dia susah nak teruskan hidup. Dan lagu itu berada dalam carta dah berminggu-minggu. Berminggu-minggu. Kita saksikan carta pada minggu ini. Yes. Ada lagi ke tak ada? Carta meletup minggu ini, roll it! Nabil. Di tangga kelima, Sayang Faizal Tahir. Yap, lagu yang diceritakan khas untuk anak-anak Faizal Tahir. So sweet. So cute, eh? Kau ada dengan Mubibi. Dan yang keempat, Ragu-Ragu dari Syed Syamil dan Tasha Mansahar. Yes. Weh, dah ada 2 juta lebih tontonan dekat YouTube. You rasa kenapa? You rasa? Sebab. Nantilah. Syamil, hidup dalam mati. Yes. Tahniah, malam ni pun Syamil. Kita bersama dengan Syamil. Kita ada Syamil malam ni. Sabar. Akhirnya, dan tangan kedua, Takkan Pergi Hyperact. Tanya cakap kepada pemain keyboard Hyperact itu, Akhir yang telah bergelar suami baru-baru. Akhirnya, akhir kahwin.
Obses sekali lagi mengungguli carta meletup minggu ini. Tahniah Hakim and the Magic. Magic eh? Straight. Alright. Okay. Kalau korang nak dengar siapa nyanyi live malam ni, hidup dalam mati, kita buat promo dulu. Okay. Perfume-perfume yang akan kita berikan kepada anda semua malam ni adalah daripada perfume Diamond Factory. Dan kepada peminat-peminat Fatah Amin, anda berpeluang untuk bercuti dengannya ke Bali pada bulan April nanti. Untuk keterangan lanjut, anda boleh follow Angkola Travel atau hubungi nombor yang tertera. Yes. Nak pergi sangat. Okay, next. Ini peluang anda untuk bersama Ziza Razak dan Raika dalam percutian istimewa Strawberry dan Curry Pub di Gold Coast, Australia. Pakej percutian 7 hari takkan kembali. Maafkan saya, 7 hari, 5 malam untuk seorang dewasa dan seorang kanak-kanak. Ada 3 kumpulan yang anda boleh sertai. 12 Mac, 28 Mei, 12 September 2016. Okey. Hubungi belum PNL Travel Agency atau call 0395844859. Atau layari www.pnltravel.com.my. Okey, tak sempat nak last word. Jadi kita akan persembahkan hidup dalam mati daripada Syamil. Thank you so much. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Kita jumpa minggu depan meletup Syamil.